Komisi 4 DPRD Kota Jambi sebagai komisi yang membidangi soal kesehatan pada tahun 2021 ini memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan juga para tenaga kesehatan yang turut andil dalam penanganan kasus COVID-19 di Kota Jambi dengan berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan. Disampaikan oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, apresiasi tersebut diberikan karena para garda terdepan COVID-19 tersebut telah dengan serius melakukan penanganan pasien COVID-19. Serta berbagai upaya pencegahan COVID-19 yang tersebut dilakukan seperti salah satunya pelaksanaan vaksinasi yang saat ini capaiannya di Kota Jambi telah melebihi target yang ditetapkan pusat, sehingga Kota Jambi dapat dijadikan salah satu contoh maksimal vaksinasi. Kami terutama di Dinas Kesehatan ya, Rumah Sakit juga kami memberikan apresiasi untuk penanganan COVID-19 sudah dengan serius menangani pasien-pasien yang di sana terisolasi juga dirawat dengan baik sampai sehat. Kemudian untuk teman-teman kesehatan juga baik dari Dinas Kesehatan sampai tingkat puskesmas kami juga memberikan apresiasi dengan seriusnya menangani vaksinasi ke masyarakat seluruh pelosok Kota Jambi. Artinya Kota Jambi sudah menjadi percontohan juga untuk mengejar maksimal daripada penanganan vaksinasi. Ternyata hampir tinggi ya, hampir tuntas sampai hari ini, dan pernah dengar juga nomor 3 terbaik di Indonesia menjadi vaksinasi yang terakomodir seluruh Kota Jambi. Memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan dan kawan-kawan tim kesehatan lain. Maria juga menilai para tenaga kesehatan Kota Jambi juga mampu mengakomodir pelayanan lainnya selain COVID-19 meskipun di tengah pandemi COVID-19. Sehingga hal ini juga merupakan salah satu indikator apresiasi yang diberikan oleh pihak Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.